Yo, what's up guys? Back again with me Firman on channel Firman Faris 11 di video tutorial Android. So guys, untuk video tutorial Android kali ini kita bakalan bikin outro yang kayak di akhir video itu loh, yang menampilkan video sebelumnya atau previous video after video ya. Seperti kayak Edozel atau Tim Tuan kayak seperti itu ya guys. Sini kita bakalan mengeditnya menggunakan Android. So, aplikasi yang kalian butuhkan ialah Pixel Pro dan KineMaster. Pixel Pro dan KineMasternya kalian bisa download di link deskripsi video ini. So, untuk tutorial kali ini, let's begin. Oke, pertama-tama kalian masuk ke aplikasi Pixel Pro-nya. Sini kalian get a picture, new blank picture, size nya 1280x720 ya guys. Background colornya terserah kalian mau pakai warna apa. Sini kita bakalan timpa dengan background yang kalian sudah download. Oke, sini kalian pilih efek dan pilih insert picture. Kalian masukin background yang kalian sudah download di Google Image. Terserah kalian mau pakai background apa. Sini gua bakalan pakai background yang ini. Terus sesudah kalian pilih backgroundnya, kalian centang aja. Sini gua bakalan besarin kayak ya segini aja. Setelah itu kalian klik centang dan centang lagi. Oke guys, sini kita bakalan masuk patokan layar akhirnya. Kalian bisa download di link deskripsi video ini. Dan itu ada satu file kalian harus ekstrak. Untuk cara ekstraknya, kalian download dulu aplikasi Archiver, lalu kalian cari folder yang kalian sudah download di link deskripsi video ini. Setelah ketemu, kalian klik satu kali folder tersebut, lalu pilih ekstrak di sini. So, yang ini dia patokan outro-nya. Kalian centang aja dan centang. Ini pas dengan video kalian. So, oke, kita bakalan masukin lagi seperti icon sosmed. Pilih efek, insert picture. Oke, kita bakalan masukin Instagram. Oke, kita kecilin aja kayak gini, seperti ini. Terus kita simpan aja di sini. Kasih nanti kayak gini. Oke, setelah itu kalian centang aja dan centang lagi. Sini kita bakal masukin teks. Kalian klik aja stiker lalu pilih title. Oke guys, bagi kalian belum punya font atau yang belum punya font kalian kayak gini, cek video gue sebelumnya tentang bagi-bagi font yang tentang ya bagi-bagi font 600 font itu ada banyak dan keren-keren banget. Oke guys, kita gue bakalan pakai American Captain dan gue akan tulis triple W instagram.com/hitman_fast. Oke, itu kalian centang aja, kalian atur posisinya, kalian atur ke sini. Itu bakal kecilin kayak gini ya guys. Oke, kita klik double tap, pilih efek dan pilih shadow, kalian centang aja. Dan sini gue bakal masukin lagi icon Facebook. Icon sosmednya kalian bisa juga download di link deskripsi video ini beserta dengan patokan outro-nya ya guys. Kita bakal kecilin, pasang dengan captionnya. Oke, pas taruh di bagian meja kayak gini. Ini terus kita klik centang aja dan centang lagi dan no
Ini kita bakalan pilih double tap pada teksnya, lalu pilih duplicate. Kita bakalan duplicate teksnya ini. Oke, seperti ini. Dan sini gua akan double tap dan pilih edit. Sini gua akan ubah jadi www.facebook.com/firmanfadi. Oke. Setelah itu kita paskan seperti ini ya guys. Oke, setelah itu kalian klik double tap, pilih efek, lalu pilih shadow. Shadownya 100% dan softnessnya itu bakalan naikin 22 dan centang aja. Dan double tap lagi, pilih efek dan pilih blend background. Sama juga untuk teks yang kedua, efek blend background. Tidak. Oke. Setelah kalian mau modelnya seperti apa, kalian bisa menambahkan ikon-ikon sosmed seperti Twitter atau YouTube, terserah kalian. Ini sebagai contoh aja, jadi kalian tidak boleh ikutin kayak gua. Ini cuma contoh, sebagai contoh. Dan background-nya juga kalian bisa download di Google Images. Oke guys, ini kita bakal masukin lagi stiker, lalu pilih title. Gua akan masukin kata thanks for watching. Oke, kita bakalan ubah fontnya. Kita bakalan ganti pakai font yang ini aja dan centang. Terus kalian besarin seperti centek ini. Terus kalian klik double tap, lalu pilih efek dan kalian pilih shadow atau aja shadownya seperti ini. Udah, double tap lagi, efek, lalu dan background dan kita. So kita bakalan simpan foto outro ini dengan cara pilih klik export, lalu save picture to album. Setelah kalian mau simpan di mana, setelah itu kalian masuk ke aplikasi ScanMaster-nya. So let's go. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam aplikasi ScanMaster-nya. Sini kalian edit aja video kalian seperti biasa. Ini gua seperti contoh, sebagai contoh gua pakai video yang ini bagi yang kemarin. Kalian paskan di bagian akhir dari video kalian. Setelah itu kalian klik media browser, kalian cari foto yang kalian sudah edit di PC Pro. Ini dia outro-nya, centang aja. Ini kan fotonya bergerak. Untuk ngilangin geraknya kayak gini, kalian klik aja pada fotonya, lalu kalian klik yang icon yang ini, cropping. Terus kalian klik sama dengan ini supaya sama ya guys. Kalau kalian tak tekan sama dengan ini, bahkan nanti bakalan gambarnya itu bergerak. Jadi kita bakal sama dengan ini. Terus kita double tap ini untuk mempermudah. Terus centang aja dan ya. Oke, sini kita bakalan masukin video, layar video. Dengan cara klik layar, lalu pilih media. Kalian masukin video kalian yang ingin kalian masukin seperti ini, bagi-bagi. Oke, kita potong dulu sampai ini. Bakal kecilin. Paskan. Ini untuk ukuran videonya sudah pas ya guys. Gue sudah buat sendiri. Dan ini kita bakalan mutekan dulu suaranya. Soalnya ada suara. Kita mutekan dulu. Dan dah. Kalau sudah, kalian bisa menambahkan lagi di sebelahnya kayak thumbnail gitu. Ya seperti ini yang video kasih kemarin. Oke, videonya juga seperti ini. Lalu centang. Oke, untuk
animationnya, kalian klik aja pada videonya, lalu pilih end animation. Kalian bisa pakai yang ada di fan masternya. Misalnya gue bakalan pakai pop ini, lalu gue bakalan atur ke satu detik aja, terus centang dan out animationnya juga kita bakalan masukin fade 0,5 aja centang. Begitu juga untuk fotonya, thumbnailnya, animation dan pop 0,5, bukan 0,5, dan out animationnya juga fade 0,5 dan centang, dan hasilnya akan jadi sepertinya ya guys. Oke, okay. So guys, sampai di sini dulu video tutorial Android kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Nanti akan ada video tutorial Android lainnya. Jadi kalian request aja di kolom komentar di bawah untuk tutorial apa lagi selanjutnya. So stay creative and bye.